Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai dicopotnya M. Taufik, pengurus Gerindra, dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Ini menarik perhatian publik, teman-teman. Banyak yang menyoroti kenapa M. Taufik, orang yang selama ini aktif di Gerindra, harus dicopot dari jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Banyak orang menyoroti apakah ini terkait dukungan M. Taufik kepada Pak Anies Baswedan. Namun di internal Partai Gerindra sendiri, teman-teman, belum ada pernyataan secara resmi kenapa M. Taufik dipecat, dicopot, atau diberhentikan dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Tapi publik sudah menilai, teman-teman, mungkin ini karena dukungan Pak Taufik kepada Pak Anies Baswedan. Karena secara organisasi di Gerindra itu, Pak Prabowo adalah salah satu orang yang mendapatkan kepercayaan dari anggota Partai Gerindra untuk maju di 2024 mendatang. Dan kita lihat juga elektabilitas Pak Prabowo ini naik, teman-teman. Jadi kadang menjadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi antara itu bersaing antara Ganjar, Anies, dan Pak Prabowo Subianto. Sehingga mungkin di internal Gerindra ini merasa tidak nyaman dengan M. Taufik yang kemarin mendukung Pak Anies Baswedan berupa dukungan doa. Tapi apakah hanya karena Pak M. Taufik berdoa untuk kebaikan Pak Anies Baswedan harus dicopot dari jabatan sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta? Dan itu merupakan pertaruhan yang cukup besar. Hanya sekedar doa kepada Pak Anies, apakah harus dipecat, diberhentikan dari Ketua DPRD DKI Jakarta? Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat beritanya. Kita ambil berita dari Detik News. Kala M. Taufik tiba-tiba singgung doa untuk Anies saat bicara soal pencopotan. M. Taufik mengakui jabatan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sudah dicopot dari pundaknya. M. Taufik tiba-tiba berbicara perihal doanya agar Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden RI pada pemilu 2024. Taufik awalnya menyebut sudah berbicara dengan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza soal pencopotannya dari kursi pimpinan DPRD DKI. Kepada Ariza, dia mengaku menerima putusan partai. Ya, Pak Ariza, Ketua DPD Gerindra DKI, sih sudah ngomong. Ya, nyampein saja. Saya jawab, ya, nggak apa-apa. Itu memang kewenangan organisasi partai, kata M. Taufik saat dimintai konfirmasi Jumat 1 April 2022. Taufik menerima pencopotannya, asal itu murni keputusan partai. Meski dicopot dari pimpinan DPRD DKI, Taufik menegaskan masih tercatat sebagai kader Gerindra. Ya nggak apa, kalau memang itu keputusan organisasi, saya nggak akan bantah, ujarnya. Sampai saat ini saya masih bertahan, masih di Gerindra, sambungnya. Taufik ditanya soal alasan pencopotannya. Saat inilah mantan Ketua DPD Gerindra DKI itu tiba-tiba menyinggung doanya agar Anies jadi presiden. Ya, nggak tahu ya, masa soal doa saja nggak boleh, kata M. Taufik. Diketahui, kursi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang diduduki M. Taufik sejak DPRD DKI periode lalu diberikan kepada Rani Mauliani. Taufik menganggap pergantian posisi itu hal yang wajar. Saya nggak tahu, saya nggak paham alasannya kenapa diganti. Tapi yang jelas bahwa pergantian itu saya anggap biasa saja, wajar-wajar saja, ujar M. Taufik. M. Taufik juga menepis tudingan keterlibatan dalam kasus pengadaan lahan Munjul, Jakarta Timur. Dia menegaskan siapapun bisa disebutkan dalam persidangan. Kan saya nggak ada hubungannya sama Munjul, bukan di bawah koordinasi saya, katanya. M. Taufik mendoakan Anies Baswedan menjadi presiden saat dirinya dikukuhkan menjadi ketua umum KOP Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2022-2027.
Anies Baswedan hingga mantan Wali Kota Tangerang Selatan Ayrin Rahmi Diani turut hadir dalam acara pengukuhan itu. Setelah dikukuhkan, M. Taufik pun memberikan sambutan. M. Taufik awalnya menyapa beberapa tamu undangan yang menghadiri acara pelantikan. Ketika nama Anies Baswedan disebut, beberapa tamu undangan menyorakinya sebagai calon presiden. Juga hadir di sini Bapak Anies Rashid Baswedan, kata M. Taufik, Minggu 6 Februari 2022. Presiden, ucap tamu undangan. Taufik memandang Anies layak didoakan menjadi presiden. Dia juga berharap pemimpin masa depan Indonesia berasal dari Kahmi. Anies memang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kahmi Jaya masa bakti 2022-2027. Ucapan Taufik lantas diamini oleh tamu undangan. Itu dia Anies presiden memang. Boleh kita doakan bagaimana presiden ke depan datang dari Kahmi, ujarnya. Amin, balasnya. M. Taufik mengatakan Kahmi maupun HMI tak terlepas dari dunia perpolitikan tanah air. Oleh karena itu, dia tak sungkan mendorong tokoh-tokoh potensial sebagai pemimpin bangsa. Tak hanya Anies, Taufik juga mendoakan Wali Kota Tangerang Selatan Ayrin Rahmi Diani sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024 yang kemudian disambut dengan riuh tepuk tangan. Kami selalu ada hubungannya dengan politik. Karena kalau nggak ada hubungannya, bukan HMI. Karena itu, jangan sungkan mendorong siapa saja jadi pemimpin ke depan. Ada Pak Ariza pemimpin kita juga di masa depan, ujarnya. Bu Ayrin memang selalu yang saya sampaikan calon gubernur DKI. Saya berharap agar penghargaan ini menjadi apresiasi terhadap Kahmi Jaya. Ini nggak gampang dua kali terpilih, perempuan lagi. Semoga ke depan lebih baik, sambungnya. Nah itu teman-teman terkait M. Taufik yang dicopot dari jabatan sebagai ketua wakil ketua DPRD DKI Jakarta. Alasan memang belum jelas, tetapi rumor yang berkembang teman-teman, alasan M. Taufik itu karena mendoakan Pak Anies Baswedan menjadi presiden. Nah kalau kita melihat teman-teman sebagai sesama Kahmi atau sesama alumni HMI, saya pikir kok wajar bila M. Taufik itu mendoakan Pak Anies, karena Pak Anies juga bagian kepengurusan di Kahmi, Kahmi Jaya. Jadi Dewan Penasihat atau Dewan Pembina itu ada Pak Anies Rashid Baswedan. Sementara ketua Kahminya, Kahmi DKI Jakarta adalah M. Taufik. Jadi sesama alumni HMI, saya pikir wajar saling mendoakan. Mendoakan Pak Anies menjadi Presiden 2024. Dan itu pun juga di acara internal Kahmi. Sesama anggota Kahmi, saya pikir wajar untuk saling mendoakan. Nah inilah yang mungkin menjadi alasan kenapa M. Taufik ini dicopot dari jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Nah teman-teman, kalau kita bicara politik, memang tidak ada kawan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. M. Taufik selama ini bekerja, berorganisasi di Partai Gerindra, mengembangkan Partai Gerindra sehingga beliau ini menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Itu perjuangan yang tidak mudah, apalagi menggait suara di DKI Jakarta. Ketika M. Taufik dipecat dari keanggotaan DPR oleh partainya, Partai Gerindra, tentu M. Taufik akan bersikap. Walaupun saat ini M. Taufik ini tenang, artinya beliau tetap di Partai Gerindra, tidak mengambil sikap duluan. Tetapi rumor di luar teman-teman bahwa M. Taufik ini berpeluang untuk masuk di Partai Nasdem. Ataupun Pak Taufik ini masuk PKB. Karena kalau kita lihat backgroundnya teman-teman, M. Taufik ini adalah salah seorang masuk dalam kepengurusan DPW NU DKI Jakarta. Artinya teman-teman, dengan keberadaan M. Taufik ini bisa juga masuk di PKB. Jadi antara dua parpol yang bisa mungkin dimasuki oleh M. Taufik, yaitu di Nasdem ataupun di PKB. Jadi saya pikir teman-teman, Gerindra itu akan mengalami kerugian jika M. Taufik ini pindah partai. Karena bagaimanapun juga M. Taufik punya konstituen, M. Taufik punya kader-kader di bawah ketika beliau mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR. Jadi punya massa.
ketika M. Taufik nanti pindah ke Nasdem misalnya, tentu gerbong M. Taufik ini akan dipindah ke Nasdem. Atau mungkin M. Taufik nanti pindah ke PKB, maka kader atau pendukung dari M. Taufik ini akan dibawa ke PKB. Dan ini saya pikir kerugian dari Partai Gerindra. Kalau ini memecat, memberhentikan, mencopot M. Taufik dari anggota DPR DKI Jakarta. Gara-gara M. Taufik ini mendoakan Pak Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Karena sesama alumni HMI atau sesama kader HMI, saya pikir kan wajar tuh saling mendoakan. Misalkan ada calonnya dari NU, kemudian sesama kader NU mendoakan agar dia menjadi pejabat di negeri ini. Itu kan saya pikir wajar. Secara internal ini sangat wajar, teman-teman. Nah, itu teman-teman terkait M. Taufik plus minusnya kalau M. Taufik itu dipecat dari Partai Gerindra. Tetapi kali ini dipecat dari keanggotaan DPR DKI Jakarta, bukan dari Partai Gerindra. Tetapi lama-lama saya yakin teman-teman, M. Taufik tidak nyaman di Gerindra dan pada akhirnya masuk ke partai lain. Dan ini merupakan kerugian besar dari Partai Gerindra. Kalau mencopot anggota DPR yang sebenarnya ini kan hanya kurang 2 tahun M. Taufik menjabat sebagai wakil ketua DPR DKI Jakarta, setelah itu kan selesai. Tapi rasanya ini tidak betah Partai Gerindra untuk mencopot M. Taufik. Itu yang bisa kita bahas teman-teman, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.